SPRM Johor menjalin kerjasama dengan Johor FM untuk menerbitkan drama berkonsepkan lakonan semula berkaitan kes rasuah tahun depan. Pengarahnya, Dato' Azmi Alias berkata kerjasama itu bertujuan meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap kes rasuah. Drama tersebut ditayangkan secara berepisod melalui beberapa kes yang pernah berlaku sebelum ini. Di negeri Johor, alhamdulillah setakat ini kita punya pendekatan dalam membuat pencegahan rasuah sangat baik dan masyarakat juga menerima baik tentang kaedah yang kami gunakan untuk menyebar luas tentang isu-isu berkaitan dengan penyalahgunaan rasuah. Beliau berkata demikian di RTM Johor.